Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Moana Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat kentang goreng kremes ya. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 2 buah kentang ukuran besar. Ini sudah saya kupas dan saya potong-potong menjadi 4 dan saya potong lagi membentuk korek api ya. Lakukan sampai semua kentang terpotong. Jika sudah, cuci kentangnya sampai airnya bening. Ya, ini sudah saya cuci, kemudian saya rendam pakai air lagi dan saya tambah kaldu jamur. Diaduk sampai merata dan diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu kentangnya, kita membuat adonan kremesnya dulu. Tepung maizena, tepung tapioka, kaldu jamur, dan air. Masukkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Untuk takarannya bisa kalian lihat di deskripsi box ya. Ini adonan kremesnya emang benar-benar encer ya. Jika sudah, sisihkan dulu. Kemudian, ini kentangnya sudah 30 menit ya. Kemudian, sediakan tepung terigu secukupnya. Tiriskan kentangnya. Kemudian, masukkan ke dalam tepung terigu. Kentangnya cukup sekali penggorengan saja ya. Tutup wadahnya, terus diputar-putar kayak gini biar kentangnya terbalur dengan tepung terigu ya. Jika sudah seperti ini, kentangnya mau saya itu ya, ayak ya, biar tepungnya tidak terlalu banyak di penggorengan nanti. Panaskan minyak, ini minyaknya harus benar-benar panas ya. Kalau sudah, baru masukkan kentang. Ini mau saya balik sebentar. Jika sudah 1 menit, baru masukkan adonan kremesannya. Ini saya masukkan 1 sendok sayur. Kemudian langsung diaduk biar kremesannya menempel pada kentang. Jika kurang tebal kremesannya, kita kasih lagi ya, 1 centong sayur lagi, dan langsung diaduk lagi ya. Jika sudah kuning kecoklatan, tandanya kentang sudah matang, angkat dan tiriskan. Lakukan sampai adonan kentang habis ya. Yah, ini semuanya sudah tergoreng.
kita tes kriukannya ya. Ini tuh sangat kriuk. Luarnya kriuk, dalamnya lembut sekali. Dan cocok buat ide jualan kalian. Ini mau saya tambahin bumbu balado. Saya masukkan kentang ke dalam wadah. Kemudian saya kasih bubuk balado ya. Saya tutup wadahnya. Saya kocok ya, biar tercampur rata bumbunya. Ya, ini sudah jadi. Ini tuh enak banget. Mau saya masukkan dalam cup ya. Kalian bisa jual dengan harga 5.000 atau sesuai harga kentang di tempat kalian ya. Silakan mencoba, semoga resep dari saya bermanfaat. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.